Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Seperti biasa, kembali lagi ke channel saya. Pagi ini kita akan review uang US ya, US Amerika. Cuman bedanya ini pecahan 10-nya. Jadi ini satu lembar sekitar 140 ribuan. Gambarnya ini tokohnya ya, Alexander Hamilton, salah satu pendiri Amerika juga. Kalau nggak salah ajudannya George Washington ini. Kalau nggak salah ajudan ya. Terus tahun emisinya uang ini 2013 ya. Jadi belum terlalu lama tahun emisinya 2013. Sirinya ya kurang lebih kalau angka di sininya sama ya. Kalau kayak pecahan 100 gitu dari depan kelihatan kemas-masan, tapi kalau dimiringin agak kehijau-hijauan tuh. Oke, depannya ada gambar obor. Ini gambar depannya, ini gambar belakangnya. Warna kertasnya agak kekuning-kuningan ya. Jadi warnanya agak kuning coklat lah. Kalau pecahan 10 ini. Terus di watermark ini juga bisa diterawang. Tuh. Ada gambar muka Alexander Hamilton-nya. Dari depan juga di tulisan ini nih, watermark ini bisa dilihat. Cas. Ya, kelihatan ya. Ini. Alexander Hamilton. Oke, di sini ada benang pengaman cuma di dalam nih, tuh kelihatan. Kalau diterawang kelihatan tuh. Ada benang pengaman, cuma di dalam dia. Sekarang kita lihat pakai lampu UV. Benang pengaman yang tadi nyala ya, yang di dalam tadi nyala tuh kelihatan. Agak ke merah-merahan. Ini tampak belakangnya. Oke, bahannya bahan kertas uang ya, seperti uang-uang yang lain atau pecahan yang lain. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.